bersama gue Dozil. Dan aku Cici Fani. Yes, seperti biasa kita akan mencoba resep-resep dari komen kalian. Dan kali ini temanya adalah goreng tepung. Baiklah, langsung saja kita baca komen yang pertama. Yang pertama dari Dat Gaming, ini apa nih? Ini apa digoreng tepung? Enteng sih. Aku banyak. Makan ya. Oke okay. Roti goreng tepung ya? Bakpao. Bakpao di goreng tepung. Enak juga. Wah, enak juga? Kasih nilai berapa? 7,5. Gua kasih nilai 8. Dat Gaming. Selanjutnya dari David Christopher. Apa nih goreng di goreng tepungnya? Apel. Pak. Wah, apel. Apel goreng tepung. Gimana? Enak. Nah, nilainya 9. Hitam-hitam apa ini? Nah, ini dari siapa? Dimas Hadi. Apa ini? Beng-beng goreng tepung. Kayaknya sih enak. Kayaknya sih enak nih. Harusnya enak. Iya, harusnya enak. Beng ini jadi angkat-angkat meleleh gitu loh harusnya. Mari kita coba. Buset. Kayak keramik ya? Iya. Aku sih lebih suka beng-bengnya gak ada apa-apain. Gak dimakan dong. Dari Rifki Subianto. Ini Oreo nih pasti nih. Gue pernah makan di Bandung. Enak. Enak. Gak tau deh. Ini yang Fajar bikin. Enak. Enak. Jadi biskuit Oreo-nya liat deh. Jadi kayak halus banget kan. Terus soalnya kalau lagi panas-panasnya enak banget. Rifki, saya kasih nilai 9! Lakor production? Iya. Apa bakso ini? Bakso goreng tepung. Bakso? Bakso goreng tepung. Kayaknya enak nih. Bakso goreng saya tahu. Tapi bakso goreng tepung sih belum pernah tahu. Aku mah suka banget bakso. Aku kasih nilai 9,5. Rasanya mirip ayam CFC. Mantap. Mantap. Enak. Pak Operasin, nggak punya nilai 10 dari 10! Wow. Cuma satu nih? Iya, cuma satu, Kak. Ini situ aja yang makan buat Kak aja. Ini siapa ini yang yang apa namanya? Ide siapa ini? Wildan Baros. Wildan Baros. Iya, pijat spinner goreng tepung. Iya, ya. Makasih ya. Cobain ya demi menghormati Wildan ya. Iya. Wow. Oh, jangan bilang ini slime goreng tepung. Enteng banget soalnya. Squishy lagi. Apa sih? Saya udah mulai curiga. Tapi ini kayak pizza goreng tepung ya? Apa ini? Pizza goreng tepung. Bentuknya kayak martabak ini ya, martabak asin ya. Enak. Wah. Enak. Jadi lebih. Tadi udah lebih enak ya malah ya? Lebih renyah. Lebih chewy. Dalamnya lebih chewy lagi. Tapi itu rotinya doang yang dikasih, enggak ada toppingnya. Enggak ada sosisnya tuh. Nilainya boleh lah 7,5. Boleh lah. Boleh. Saya kasih 7 aja deh. Okay. Enggak gitu suka. Saya enggak ada toppingnya. Kasih 7. Buset keras banget kayak handphone. Ini handphone nih? Goreng tepung. Handphone goreng tepung nih. Handphone goreng. Iya ini keras amat ya. Ya pasti. KFC. Udah digoreng tepung, digoreng lagi tepung. KFC goreng tepung siapa ini? Siapa ini? Arif Bagus Nur. Arif Bagus Nur. Buset. Gue bingung banget dagingnya ini ya. Gue pengen gigit tapi bagaimana ya? Enak ini. Terasa nyari kulitnya. Jadi kulitnya digoreng tepung. Iya. Nah, ini saya dapat kulitnya. Kulitnya digoreng kulitnya tepung. Kulitnya digoreng goreng tepung digoreng tepungnya. Fix kolesterol nih saya. Kalau gue sih kayaknya gue lebih enak yang biasa sih. Soalnya ini kayak apa ya? Lebih ribet makanan. Karena lu enggak tahu posisi dia. Ini bentuknya bukan ayam lagi soalnya.
bentuknya dompet. Oke. Okay. Ini dari The One Earth. Ini udah kelihatan ya? Ini Indomie goreng tepung. Indomie goreng tepung. Tapi minyaknya kemana-mana ya? Iya, buset, ini gila. Wah. Coba deh saya makan deh. Gimana ya ini saya makannya ya? Enggak siap dicicipin ya. Maaf ya. Mie Indomie goreng tepung. Yeah. Itu dia episode kita, temanya goreng tepung. Episode berikutnya temanya adalah burger. Jadi tulis di komen bawah, kita mau kreasikan burger seperti apa. Apakah mau isinya yang diganti atau mungkin rotinya yang mau diganti, tapi kita akan bikin burger. Jadi tulis di komen bawah burger seperti apa yang mau kita coba bersama-sama. Okay, terima kasih, jangan lupa untuk subscribe ke Cici Fanny. Yeay. Dan juga Edozen. Thank you for being you. XOXO.